mano. Venga, mano. Susunan pemain yang paling ditunggu-tunggu. Siapa lagi kalau bukan Bali United FC. Dengan nomor punggung 1 selaku penjaga gawang. Siapa lagi kalau bukan Adilson Maringa. Selanjutnya dengan nomor punggung 2 Ardi Idru. Dengan nomor punggung 5, Haudi Abdillah. Dengan nomor punggung 10, Eber Beza. Dengan nomor punggung 22, siapa lagi kalau bukan Nufri Setiawan. Selanjutnya, inilah dia kapten ke-11 tim. Dengan nomor punggung 24, Ricky Fajri. Dengan nomor punggung 37, inilah dia, Brevan Berga. Dengan nomor punggung 41, Irfan Joya. Selanjutnya, dengan nomor punggung 55, Madetito. Dengan nomor punggung 71, Luffy Gama. Selanjutnya dengan nomor punggung 94, siapa lagi kalau bukan Jefferson Desis. Thank you.
pertama berdoa mulai. Berdoa selesai. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk segera melihat seperti apa 45 menit babak pertama. Di mana kita akan lihat bagaimana duel yang akan disajikan oleh Serdadu Tridatu yang menghadapi The Guardian. Matty Maier akan kembali menjadi ujung tombak bagi Bayangkara FC yang memang saat ini berada di peringkat 17 klasemen sementara, dan dia akan berhadapan dengan Adelson Maringa. Jefferson yang kali ini dipilih oleh Teko untuk menjadi striker utama, bukannya Spasio Jevic, dalam ambisi dari Bali United itu saja untuk segera mengincar tempat di Championship Series di mana hanya ada 3 laga tersisa untuk mereka memaksimalkan poin dan tentu saja mendapatkan kesempatan untuk bersaing mengejar gelar juara. Akil Safik akan menjadi pelindung bagi Bayangkara di bawah mister gawang. Yang pasti kita akan segera lihat duel seperti apa yang akan disuguhkan di Stadion Kapten Iwayan Dipta. 3 laga lagi sebelum regular series berakhir. Bali United masih punya peluang untuk mengejar gelar juara. Sementara Bayangkara FC saja akan bertarung demi harga diri mereka. Kick-off babak pertama sudah dimulai. Kami sapa Anda pemirsa Indosiar yang tersebar di seluruh tanah air, di seluruh Nusantara dari Sabang hingga Merauke. Bali United mencoba untuk menguasai permainan. Ricky Fajrin, peran yang baik pada Privat Barga, sudah didorong ke depan. Ada Ardi Idrus. Oh! Rosin tadi dihentikan oleh Luis Martil. Dan shooting! Oh! Sebuah cannonball tadi dilepaskan oleh Privat Barga. Bahaya, bahaya. Tapi belum cukup untuk menjadi gol. Oh, Fatih Roman dicuri bolanya oleh Eberbesa. Jefferson kali ini ada lubang di sana. Jefferson berbelok. Kali ini ambil posisi Jefferson! Penyelamatannya baik tadi. Masih ada tekanan, tapi dihentikan Privat Barga oleh Subo Seto. Baik tadi save dari Akil Safik. Datang lagi tekanan, Irja memindahkannya ke sisi kanan. Kali ini giliran Eberbesa, coba untuk menusuk dia. Menggotek satu lawan, angkat bola. Sebuah header tadi juga masih melenceng dari Privat Barga. Ya, nampaknya tangan bebas pemirsa untuk Bali United. Sudah dikirimkan. Oh, bahaya! Bendera sudah diangkat. Bola bawah tadi menyusur tanah yang tidak dapat jadi sebab oleh permainan kandang mereka dengan 3 poin. Bola diagonal panjang mencari Barga. Oh, baik sekali kontrolnya. Baik. Barga pada Eberbesa. Di depan mulut gawang Jefferson. Tinggal menyontek bola. Tapi malah justru melebar. Iya, sebuah upaya luar biasa. Kombinasi dari Barga kepada Besa. Besa melakukan keliling, ditemukan kembali. Ardi Idrus. Ardi, angkat. Dihadang lagi. Masih ada Novi. Terus menekan para pemain Bali. Lagi lambungan bola menuju ke Aldi. Dan sebuah upaya dari Danda tadi. Iya. Madetito. Betul, Madetito. Irfan Barga. Barga, lihat posisi dari Irfan Jaya. Irja kali ini coba mencari jalan masuk dia. Datang Madetito. 1 menit waktu yang ditambahkan. Dan shooting dari luar kotak penalti. Iya, itu yang cukup baik. Memang arahnya terlalu ke tengah. Entah. Kembali dimainkan oleh para pemain Bayangkara. Arif Satria. Dia coba untuk terbangkan jauh ke depan tadi. Oh, duel yang dihadirkan oleh Haudi. Dan kita saksikan pemirsa bagaimana peluit panjang telah dibunyikan oleh Tommy Manggobo di 45 menit babak pertama di Stadion Kapten Iwayan Dipta dalam duel antara Bali United berhadapan dengan Bayangkara FC yang sayangnya 45 menit ini masih sama kuat dan masih Bali United FC Bayangkara
Kita satu menit, dua menit. Tapi dia usah bermain. Mulai berdua, berdua mulai. Lagi berdoa. Berdoa selesai. Yeay! Satu, dua, tiga! Maulana lagi mencari keluar dan masuk ke diri dan Anderson Salas. Oh, kita lihat Jefferson berikan ke kanan. Keluar. Dan Ever bisa! Penyelamatan istimewa lagi-lagi dilakukan oleh Akil Shafiq. Ya, sebuah peluang yang sangat baik. Sementara itu, PSS Sleman mampu melakukan comeback dari Stadion Manahan. Lalu ajak Rian. Dan sebuah penyelamatan kali ini dari Adilson Maringa di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Butuh kemenangan sehingga perubahan di sisa depan harus dilakukan. Dan! Beri apa yang terjadi pemirsa, sepertinya bendera diangkat. Dari berat mulut nampaknya offside. Kita tunggu dalam tayangan lambat nanti DP. Terus juga Seto mengejar. Endek tadi kepada Eberbesa. Eberbesa mampu mengecoh lawan. Angkat! Spaso Jepic! Padet itu! Di depan mulut gawang pemirsa! Ia tidak bisa menaklukkan Akil Shafiq. Ya, sangat cantik. Tidak egois dari Spaso, tapi sayang belum bisa. Digunakan dengan baik oleh Madi Dito. Lambung bolanya ke depan. Rahmat mulai berlari dengan kencang. Menusuk kali ini Rahmat. Angkat! Peluang emas tadi yang dipunya oleh Bali United. Ya, kembali peluang ya. Lihat ke arah gawang. Sikan eksekutor. Anderson Salah! Primo! Berikan semangatmu! Gerang gol itu akhirnya terbuka di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Tapi datang dari tim tamu, Anderson Salas, super sub. Kita lihat dikepung habis pertahanan dari Bayangkara saat ini. Sebuah opera mencari Spaso, Jepic. Spaso! Lagi-lagi Akil Shafiq tidak mudah untuk dilewati. Ya, cukup tenang ya. Dengan Wayu sebuah seto nampaknya. Bali sudah diarahkan dan sebuah header! Gol! Ya, Rahmat. Gol menyamakan kedudukan akhirnya datang dari Bali United. Dilakukan oleh pemain pengganti, M. Rahmat. Yang mampu memberikan harapan lagi bagi Serdadu Tridatu. Satu-satu. Ya, sebuah posisi yang baik, sepakan penjuru yang cukup baik. Heading yang juga cukup baik dari M. Rahmat. Yang akhirnya membobol gawang Bayangkara yang dijaga oleh saya, Afiq Saul. Dan ini merupakan gol yang cukup baik. Elias bola juga naik ke depan. Ya, teman-teman ini. Bola sudah diterbangkan dan sebuah header! Ya. Privat! Gol! Comeback dari Bali United yang benar-benar menginginkan 3 poin dalam laga ini di injury time. Skor berubah menjadi 2-1. Ya, kembali dari skema yang sama, sebuah corner kick yang kembali dieksekusi oleh Fadil Sausu. Heading dari Frank Marga membuat Bali unggul 2-1. Dan ini adalah efek dari pergantian sepatu. Tapi golnya dari kepala. Seperti saya bilang tadi, kadang-kadang ada pemain ada sebuah sugesti tertentu ketika dia percaya dengan sepatu yang lain. Ya, kita lihat kembali, ini dia umpan berkelas dari Fadil Sausu dan Barga dengan diving header tadi membelokkan 3 poin di depan mata bagi Bali United. Dan kita lihat tampaknya menjadi nyata di Stadion Kapten Iwayan Dipta, ditutup dengan doa oleh Tommy Manggopo sebagai wasit dengan kepemimpinan dari laga ini. Tentu saja ada wajah-wajah bahagia dari supporter Bali United. Malam ini mereka melihat tim kesayangan mereka Serdadu Tridatu yang sempat tertinggal terlebih dahulu melakukan comeback untuk memastikan 3 poin di regular series dalam ambisi mereka tentu saja untuk mengejar championship series. 2 gol disarankan tadi oleh Rahmat dan juga Barga
untuk menganulir gol yang dicetak oleh Anderson Sales yang diciptakan oleh Bayangkara, sehingga pada akhirnya kita menutup laga Bali United 2 Bayangkara FC 1. Panjang kontrak 7 juta. Panjang kontrak. Saya